Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم علينا بمعرفة العلم أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail. Ada di halaman 16, satu baris dari atas. Bacanya wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlasi gitu. Halaman 16, satu baris yang pinggir dari atas, bacanya wa yanbaghil i'tina'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radiyallahu anhu. Qala radiyallahu anhu. Wa yanbaghi. Wa yanbaghi. Al-i'tina'u. Al-i'tina'u. Bil-ikhlasi. Bil-ikhlasi. Wa huwa. Wa huwa. Al-amalu. لله تعالى وحده وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر الذكر فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita masih dapat hadir, yang merupakan sebagai kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pada malam hari ini kita mulai kembali membuka pengajian kita setelah kita tawakufkan sementara waktu dikarenakan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita pasang niat. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan yang terdapat di dalam diri kita. Kita niatkan untuk mensyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh seorang sayyid yang terbilang daripada zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang merupakan salah seorang murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beliau mempunyai kitab Ratibul Haddad yang tentunya setiap malam Jumat mungkin dibaca di masjid yang mulia ini. Kembali wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlasi. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas. Dan seyogyanya, seharusnya, yan bagi bisa juga diartikan yan bagi ayut labu, artinya dituntut, dituntut untuk apa? Al-i'tina, al-i'tina artinya untuk kita memperhatikan. Al-ihtiyat, memperhatikan bil-ikhlas dalam melakukan rangkaian ibadah kita haruslah didasari dengan penuh keikhlasan. Salat kita ikhlas, puasa ikhlas, zakat ikhlas, pergi haji ikhlas. Jadi kita dituntut untuk memperhatikan diri kita dalam melakukan berbagai macam ibadah taqarrub kepada Allah kudu didasari dengan yang namanya keikhlasan. Ada seorang faqih, beliau pernah mengatakan man arada ay yajida thawaba amalihi fil akhirah, siapa orang yang ingin mendapatkan thawaba amalihi, pahala daripada apa yang telah diperbuat oleh dia di alam dunia, yeah. Kalau kita pengen dapatin pahala daripada amal yang pernah kita perbuat di alam dunia, pengen dapatin pahala nanti di akhirat, kata Al-Faqih, seyogyanya bahwasanya yan bagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala. Kalau pengen dapat pahala, maka kuncinya adalah semua yang kita kerjakan itu kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman definisi ikhlas itu apa? Ya. Di sini dikatakan bahwa yang namanya ikhlas itu al-amalu lillahi ta'ala wahdah.
Al-amalu lillahi ta'ala, berbuat, beramal karena Allah wahdah, semata-mata. Semata-mata dia berbuat, semata-mata dia beramal karena Allah. Makanya kalau kita niatkan pengen sholat lillahi ta'ala, ketika kita niat puasa Ramadan, awaitu shomaghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, usalli fardhul maghribi 3 raka'atin, dipanjangin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu menunjukkan bahwa apa yang akan kita kerjakan semata-mata ikhlas karena Allah. Yeah. Jadi enggak usah karena apa-apa dah. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim, katanya. Apa aja kalau yang kita perbuat semata-mata karena Allah, pasti akan beres urusan kita. Bikin ini, bikin itu, ada rencana ini, rencana itu, tapi memang semata-mata niatnya karena Allah, pasti bakal Allah Ta'ala beresin urusan kita. Bakal yatim, artinya akan sempurna, akan beres kita punya urusan. Wa makana li ghairillahi yanhadim. Tapi kalau kita berbuat, beramal bukan karena Allah, yanhadim, awas, bakal kecewa kita nanti. Enggak bakal selesai kita punya urusan. Tuh. Jadi kudu kita landasin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lain deh. Apalagi sampai karena pengen dapat pujian orang, pengen dilihat sama orang, pengen kesebut nama baiknya. Makanya ada doa bagus. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah hatiku, artinya batinku, khairan min alaniyati, lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah zahirku itu juga baik. Jadi apabila hati baik, batin kita baik, maka secara otomatis semua anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jadi baik juga. Ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, man najatu ghadan, ya Rasul, apa yang dapat menyelamatkan diri kita besok nanti di yaumil kiamah? Kata Nabi, an la tukhadi Allah, jangan sekali-kali engkau menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menipu Allah, maka engkau tidak akan selamat nanti di yaumil kiamah. Ini laki-laki yang bertanya kepada Rasul, bingung bagaimana caranya kita kok bisa nipu Allah. Wa kaifa nukhadi Allah, bagaimana caranya kok kita bisa, kok ada orang yang bisa nipu Allah. Apa jawaban Rasulullah? Nabi kata, an ta'mala bima amaraka Allah wa rasuluhu. Ada seseorang bisa dikategorikan dia menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara an ta'mala bima amaraka Allah. Engkau berbuat, engkau beramal dengan apa yang telah Allah perintahkan dirimu.
engkau berbuat, engkau beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah bagi dirimu. Kita sholat, mengerjakan amal-amal kebajikan, tapi kata Rasulullah, wa turida bihi ghaira wajhillah, namunnya engkau kehendaki apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan, semua rangkaian ibadahmu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen dilihat sama orang, pengen dapetin pujian orang. Berarti kita berbuatnya itu semata-mata bukan karena Allah. Kalau demikian berarti kata Rasulullah, dia udah nipu Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya awas tuh yang namanya riya. Dikatakan fattakur riya, awas hindari yang namanya riya, pengen dilihat sama orang. Fa innahu syirku billah, maka sungguhnya yang namanya riya itu adalah syirik kepada Allah. Mensekutukan Allah. Ya. Makanya orang yang riya nanti bakal dipanggil nanti di yaumil kiamah. Dipanggil nanti di yaumil qiyamah ala ruhusil khalaik, di hadapan makhluk dipanggil dengan empat nama. Yunada alaihi yaumil qiyamah ala ruhusil khalaik bi arbaati asma, bakal diseru, bakal dipanggil di yaumil kiamah di hadapan orang banyak dengan empat nama. Jadi orang yang suka kerjaannya riya dalam melakukan amalan ibadah, nanti di yaumil kiamah namanya empat. Apa yang pertama? Allah Ta'ala katakan nanti, ya kafir, disebutnya orang kafir, dinamainya ya kafir, ya fajir. Yang kedua ada lagi Allah Ta'ala kasih nama, ya fajir. Yang ketiga, ya ghadir. Allah Ta'ala panggil ntar sebutan dengan ya ghadir. Yang keempat Allah Ta'ala panggil ya khosir. Khosir itu artinya orang yang rugi. Ketika itu dikatakan dhalla amaluka wa batala ajruka fala khalaqa lakal yauma. Percuma, sia-sia engkau beramal, percuma, sia-sia engkau berbuat. Batala ajruka. Amalan engkau pahalanya kosong lompong. Batal. Enggak ada pahala. Fala khalaqa lakal yauma, maka tidak ada nasib, tidak ada bagian pada hari ini bagi dirimu. Apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan oleh orang tersebut di hari kiamat, kagak ada pahalanya. Ketika itu dikatakan dia yaumil kiamah, faltamis ajraka mimman ta'malu lahu ya mukhadi. Kalau mau engkau mendapatkan ganjaran, kalau mau engkau mendapatkan nasib baik, engkau mendapatkan pahala, faltamis ajroka mimman ta'malu lahu. Minta sono pahalanya kepada orang yang ketika di alam dunia engkau berbuat, engkau beramal karena itu orang. Kata Allah, jangan minta sama saya. Ente sholat waktu kemarin-kemarin karena siapa? Karena mertua. Minta sama mertua. Engkau waktu beramal, engkau waktu sodakoh di dunia karena siapa? Karena si bulan. Kata Allah, minta sama si bulan. Jangan minta sama saya, kata Allah. Tuh.
Jadi ini benar-benar penting, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan harus kita landasi dengan rasa tulus ikhlas semata-mata karena siapa? Karena Allah. Jadi al-amalu lillahi ta'ala wahda, beramal karena semata-mata karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Sayyid al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, yang ratibnya sering kita baca, mungkin antum baca setiap hari atau mungkin paling enggak seminggu sekali di malam Jumat. Itu dulu ada yang minta izin sama beliau untuk membangun masjid. Itu laki-laki minta izin sama Habib Abdullah. Wahai Habib, astadzinuka fi bina'il masjid. Wahai Habib, saya minta izin kepada engkau, semoga engkau kiranya merestui, karena saya pengen bangun masjid. Minta izinnya sama Habib Abdullah, pengen bangun masjid. Apa jawab Habib Abdullah? In kanat niyatuka fi bina'ih khalisatan lillahi ma naruddu ka an bina'ih. Kata Habib Abdullah, kalau memang niatmu itu di dalam membangun masjid ikhlas semata-mata karena Allah, ma naruddu ka fi bina'ihi, aku tidak bisa menolaknya. Saya enggak bisa nolak, kata Habib Abdullah. Kalau memang niatmu itu semata-mata tadi apa? Karena Allah. Saya enggak bisa nolak. Tapi kata Habib Abdullah, sebaliknya, wa in kanat niyyatuka ma hiya khalisah fala tabnihi, kata beliau. Kalau memang niatmu itu enggak baik, kalau memang niatmu itu enggak benar, biar dipuji sama orang, biar jadi tenar, biar jadi terkenal, fala tabnihi, sekali lagi wahai pemuda, jangan kau bangun. Karena niatmu itu udah bukan karena Allah. Ini laki-laki ketika Habib Abdullah bilang begitu, dia jawab begini. Bala, niyati khalisah. Niyati salihah. Wahai Habib, benar, niat saya tulus. Niat saya baik. Bagaimana cara ngetes bahwa benar niat dia, benar tulus semata-mata karena Allah? Kata Habib Abdullah, unzur lau banaitahu wa ta'ibta fi bina'ihi wa sarafta fihi malan kathiran. Coba renungin, kata Habib Abdullah. Lau banaitahu, andai kata ini bangunan udah beres, di masjid udah beres, udah rapih, udah rampung. Wa ta'ibta fi bina'ihi, tentunya engkau letih dalam membangunnya, engkau yang ngeluarin duit, tenaganya, pikirannya, waktunya engkau curahkan semuanya itu ketika engkau membangun masjid. Engkau sudah habiskan uang banyak. Tapi kata Habib Abdullah, tatkala nanti masjid itu rampung, tatkala nanti masjid itu sempurna semua bangunannya sudah selesai,
lam yunsab ilaika, tapi masjid itu enggak dikata bukan engkau yang bangun. Ada yang bilang kau mah enggak ada ikut andil sepeser pun juga dalam masjid itu. Padahal yang bangun siapa? Si pulang. Tapi setelah rampung, setelah selesai, setelah sempurna itu masjid dengan sangat megahnya, ini bukan masjid si pulang. Dinisbahkan masjid ini yang bangun adalah orang lain. Dinisbahkannya kepada si A, padahal yang ngebangun ini masjid siapa? Dibilang masjid fulan, sebutnya masjid fulan, padahal bukan masjid dia. Yang bangun si Zaid umpamanya. Tapi terkenalnya Masjid Ahmad umpamanya. Yang ngebangun si Zaid. Terkenal di mana-mana itu yang ngebangun masjid adalah si Ahmad, padahal yang ngebangun si Zaid. Nama kita enggak disandarkan kepada masjid itu setelah rampung. Hal taro nafsaka muti'atan lidzalik, kira-kira ente nerima apa enggak? Kira-kira kalau kita yang bangun kemudian kita enggak sandarin nama kita, nisbahkan kepada kita, kita bagaimana perasaan kita? Kita yang ngeluarin duit, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita curahkan untuk membangun itu masjid, udah jadi seenaknya aja masjid si pulang, padahal masjid kita. Kira-kira kita redo apa enggak? Kira-kira kita seneng apa enggak? Enak aja, kan begitu. Gue yang bangun, ya, udah jadi enak aja dikata masjid si pulang. Kata laki-laki tersebut, pemuda tadi di hadapan Habib Abdullah, saya enggak bisa terima wahai Sayyid. Orang yang bangun saya, yang mencurahkan waktunya, tenaganya saya. Kata Habib Abdullah, utrukhu. Kalau begitu tinggalin. Fa inna niyataka ghairu salihatin. Kalau begitu niatmu itu kagak benar. Bukan semata-mata karena siapa? Karena Allah. Padahal pengen bangun masjid. Tapi kalau niatnya dia bukan karena Allah, nah, kata Habib Abdullah, deh, tinggalkan. Karena niatmu itu enggak benar berarti. Gitu. Nah, kita baca bagian dalam nih. Fal afdalu tajridul ibadati 'anit tama'i fis thawabi wa talabihi. Fal afdalu, maka yang paling afdal, maka yang paling utama, mengosongkan kita punya ibadah daripada mengharapkan dan juga mencari pahala. Jadi bagusnya kalau kita berbuat, kita beramal, kita kosongkan daripada ibadah kita buat ngarepin mencari pahala. Kalau ada yang tanya, emang enggak boleh kita ibadah mencari pahala? Boleh enggak? Boleh. Ente ngapain sholat biar dapat pahala? Ente ngapain sedekah biar dapat pahala? Boleh aja. Cuman itu yang orang yang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dari ibadah yang dia perbuat itu, berarti ikhlasnya tingkatan nomor 2. Ikhlas juga, tapi tingkatannya nomor apa? Karena ulama kata, innal amilina ala salasati aqsamin. Orang yang berbuat, orang yang beramal ada 3 macam. Yang pertama, faminhum may ya'mal khasyatal iqab.
macam orang yang pertama, kenapa dia sholat, kenapa dia mengerjakan perintah Allah, kenapa dia menjauhkan larangan Allah? Tingkatan yang pertama ini karena dia takut dapat siksa dari Allah. Kita pernah dengar gak? Ente kenapa sholat? Ane takut disiksa kalau gak sholat. Sering gak kita dengar? Kalau ane tinggalin sholat, ane takut dapat siksa. Ane takut dapat azab dari Allah. Itu ikhlas gak? Ikhlas juga, tapi tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua bagaimana? Wa minhum may ya'mal raja'an lis-sawab. Di antara mereka, di antara orang yang beramal, di antara orang yang berbuat, ada lagi ketika dia berbuat yang diharapkan adalah as-sawab, pahala. Ente ngapain ngaji? Biar dapat pahala. Ente ngapain sedekah? Biar dapat pahala. Ente ngapain sholat? Biar dapat pahala. Ikhlas gak? Ikhlas. Tingkatan yang keberapa? Nah, ini kita tadi tingkatan yang pertama apa tingkatan yang kedua ini? Nah, antum yang tahu dah. Antum karena takut dapat siksa, atau yang kedua antum harapin dapat pahala. Ente ngapain sholat biar dapat pahala, biar saya dapat masuk surga? Nah, terus kalau andai kata kagak ada surga, ente kagak sholat dong? Gimana itu? Yang ketiga, wa minhum may ya'mal imtithalan li amrillah wa btigha'an li ridah. Yang ketiga, ada orang yang berbuat beramal semata-mata itu perintah Allah. Ente ngapain sholat lima waktu? Ente sholat maghrib ngapain? Itu kan perintah Allah. Iya kan? Ente ngapain zakat? Itu kan perintah Allah. Ente ngapain puasa Ramadan? Lah itu kan perintah Allah. Nah, ini tingkatan yang ketiga yang paling sempurna di antara tingkatan yang lainnya. Kita tingkatan yang ketiga, ya. Hah? Yang keberapa? Yang kedua apa yang ketiga kita? Yes. Yang ketiga cuma satu orang ini. Bapak DKM kita. Ya, jadi yang tahu cuma kita udah. Karena apa, karena apa, karena apanya, kita yang tahu. Antum duduk ngaji di sini karena apa? Karena apa? Hah? Anda pengen tanya nih, survei ini jadinya. Karena kewajiban, karena perintah Allah. Ke pahala, kalau pahala udah ngarepin pahala deh, kita gak ngarepin pahala. Siksaan juga udah kita enggak deh. Karena ini perintah Allah, kewajiban dari Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu bukan fardun Nabi katakan, tapi faridatun. Makanya ada beda antara fardun dengan faridatun. Dalam hadis ini Nabi katakan bukan fardun, bukan thalabul ilmi fardun, tapi thalabul ilmi faridatun. Maksudnya apa itu? Kalau fardun hanya sekedar wajib. Tapi kalau faridatun tak di situ litakidil mubalaghah. Untuk menunjukkan benar-benar sangat-sangat-sangat diwajibkan. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Umpamanya sekalipun dalam redaksi yang lain umpamanya enggak disebutan muslimatin, tetap maksudnya perempuan juga ikut di situ.
mau laki ataupun perempuan. Gitu kita. Jadi kita pasang niat dengan baik. Bahkan kata Rasulullah, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Makanya dalam zubat dikatakan fasahihin niyata qablal amali wa tibiha makrunatan bil awwali wa in tadum hatta balagta akhirah khustathawaba kamilan fil akhirah. Fasahihin niyata qablal amali, apa artinya? Fasahihin niyata qabla al-amali. Fasahihin niyata, koreksi dulu niat kita. Benar apa kagak ini niat kita? Kapan kita koreksi kita punya niat? Qabla al-amali, sebelum kita beramal. Sebelum kita berbuat. Makanya kalau kita pengen sholat, usalli fardal maghribi, di dalam hati kita, saya sholat dalam hati karena biar dilihat sama mertua gue, biar dilihat noh sama temen gue umpamanya, biar dilihat noh sama orang. Jangan dulu takbir kita, karena niat kita belum apa? Belum lillah. Karena niat kita belum lillah, tapi li fulan niat kita. Yeah. Bukan karena Allah, jangan dulu takbir kita. Yeah. Apa mungkin kita sholat karena ikut-ikutan? Yeah. Apa mungkin sholat karena yang lain? Tuh. Wa'ti biha makrunatan bil awwali, datangkan itu niat yang baik di permulaan ibadah kita. Jadi biar benar. Ini meskipun usalli fardhul maghribi, ya kan yang wajib segitu doang. Usalli fardhul maghribi. Nyebutin thalatha raka'atin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan juga sunnah, lillahi ta'ala juga sunnah, tapi sekalipun sunnah teramat sangat penting. Sebut lillahi ta'ala. Itu. Kelanjutannya wayan baghil huduru wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Ini masih panjang. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, mohon keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah. Ya, untuk jamaah dan juga tetangga masjid yang dulunya aktif, yang bernama almarhum Bapak Rodadi bin Sukiat, yang Jumat kemarin Allah Ta'ala wafatkan, meninggal dunia. Oleh karena itu kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, dan tetap meskipun beliau meninggal dunia tapi pahala mengaji terus ngalir kepada beliau. Kenapa? Karena bila mana beliau umur panjang, beliau pasti ikut ngaji sama kita. Dan beliau meninggalkan anak yang soleh, yang selalu hadir, yang aktif di masjid ini. Jadi waladun soleh ya da'ulah, ya, anak soleh yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya, oleh karena itu kita yakin beliau itu wafat, Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wafatnya malam Jumat ya, hari Jumat ya. Nah, bagus banget itu. Ya, karena mendapatkan ganjaran pahala syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana wa annana asrafna ala al-ladha fa